Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lilis di Nur Makmur Channel atau di kandang NM Farm. Untuk kali ini teman-teman, saya ingin berbagi tip dengan teman-teman semuanya bagaimana cara menghemat pakan ijoan, pakan kambing yang ijoan ya. Ini bagaimana caranya biar nggak mubazir, biar nggak terbuang semuanya kemakan begitu, bisa menghemat. Ini caranya kita pakai trik begini teman-teman. Ini pakan-pakan ijoan ini dicacah gitu, dipotong-potong begitu teman-teman. Jadi nggak ada yang jatuh-jatuh, nggak ada yang dibawa masuk ke dalam kandangnya sana begitu. Jadi semuanya bersih, di bawahnya juga bersih, di dalam kandangnya juga nggak ada, semuanya kemakan begitu. Kita pakai caranya begini teman-teman. Ini yang tadinya panjang-panjang kayak begini sudah dipotong-potong. Ini. Ini pakan kita. Persediaan pakan. Ini apa? Combor. Persediaan combor yaitu kita pakai kangkung kering sama ampas tahu ya, teman-teman. Ini kangkung keringnya kayak begini. Gini, ini kangkung kering. Terus yang ini yang ada di dalam tong ini ampas tahu. Kita tambahan pakannya cuman itu aja teman-teman, pakai kangkung kering sama ampas tahu gitu. Ini caranya kayak begitu nih teman-teman, dipotong begitu. Jadi semuanya itu kemakan gitu ya. Enggak ada yang mubazir atau jatuh-jatuh enggak kemakan gitu, enggak ada. Ini suami saya ini telaten sekali teman-teman, kalau urusin ternak-ternaknya gitu dia telaten sekali gitu. Dia selalu berinisiatif dan berinovatif gimana caranya ternak-ternaknya ini terawat gitu, ternaknya ini jadi lebih sehat. Gimana caranya pakannya itu biar enggak mubazir, biar kemakan semua itu, gimana caranya, dia selalu inovatif gitu ya. Emang peternak harusnya begitu teman-teman, harus ulet, harus telaten, harus inovatif begitu. Ini. Jadi tangkai-tangkainya gitu, batang-batangnya itu juga dipotongin gitu. Jadi nanti kulit-kulitnya itu dimakan semua sama kambing-kambing ini. Jadi benar-benar nggak ada yang mubazir teman-teman. Teman-teman bisa ikutin cara kami ya. Kalau dulu teman-teman sebelum kita menemukan cara ini, kita main taruh begitu aja, panjang-panjang gitu kita main taruh begitu. Terus kalau sudah begitu, ini pakan-pakan ini jatuh ya. Mereka pada makannya itu narik, ditarik-tarik begitu. Ada yang bisa tarik ke dalam, ada yang jatuh ke bawah sini, ke papan-papannya sini. Pada berserakan begitu, jadi kotor sekali. Setelah kita berinovatif begini, jadinya pagi itu juga rapi. Terus yang tadinya cuma seikat gitu nggak cukup, sekarang seikat begitu udah cukup. Mereka sudah nggak ada yang rewel, nggak ada bersuara, udah kenyang semuanya. Jadi semuanya itu kemakan begitu.
ini kita berbagi tips sama teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan loncengnya teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Mereka udah pada kenyang makan combor. Ini suasana sore hari di kandang kami, teman-teman semuanya. Serta aktivitas-aktivitas kami. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya ya. Semoga bermanfaat tips-tips dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.